Salam sejahtera, tuan-tuan dan puan-puan. Saudara-saudari sekalian, apa kabar semua? Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Metajam, seberang Prai. Dan kini saya tinggal di Kluang, Johor. Jadi, mula-mula saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana masih bersama saya. Dan saya berasa sudah sampai masa saya mendedahkan kalian kepada aspek-aspek bahasa Inggeris yang berlainan. Sebab untuk mengetahui sesuatu bahasa itu, hanya mengetahui tata bahasa masih tidak cukup. Walaupun dalam bahasa Inggeris, grammar itu sangat penting. Grammar kita gambarkan seperti icing. Seperti icing di atas cake, creamnya. So it is the cream of the cake. Grammar begitu penting. Okay, tanpa cream, saya rasa cake itu tidak akan begitu sedap. So it's very important. We know grammar. Tetapi tidak terhad kepada grammar sahaja. Bagaimana dengan pemahaman kosa kata, vocabulary? Bagaimana dengan lain-lain aspek seperti struktur ayat, jalan bahasa, banyak lagi. Jadi sesi ini saya akan mendedahkan kamu, berkongsi dengan kamu kaedah memanjangkan ayat supaya ayat itu cukup panjang dan meningkatkan tahap sendiri melalui kebolehan sendiri untuk menulis ayat yang panjang. Bayangkan saya cakap I am tall atau I am a tall person. Lagi seorang, I am a tall and thin person. Lagi seorang, I am a tall and thin person although I eat a lot. Or I am a tall and thin person, so many people need my help when they need to take things in high places. Satu ayat juga. Satu ayat juga. Ah, you see? Saya gunakan so atau because. So, ayat yang cukup panjang itu mempunyai content atau isi yang lebih banyak berbanding dengan ayat I'm tall. I'm tall and thin. Itu saja. Okay? So, hari ini kita buat panjangkan ayat yang ini. Sebab saya terima WhatsApp daripada sesetengah orang yang ingin memahami apa sebenarnya, apakah kandungan panjangkan ayat. Jadi hari ini saya khusus buat satu video. Sebenarnya ini video keempat. Ini video keempat tentang panjangkan ayat. Jadi kamu boleh merujuk balik kepada video-video. Contohnya, struktur semula ayat bagaimana. Sebenarnya video sebelum sekarang saya telah memuat naik satu video tentang struktur semula ayat dan sekarang panjangkan ayat. So dalam kursus baru saya akan gabung dua bahagian, dua aspek bahasa Inggeris ini dalam kursus saya. Okay? Yang saya akan adakan pada hari Rabu pukul 8 hingga 9.15 minit malam, mula pada 8 hari bulan Disember. Seterusnya ada lagi satu kelas kursus grammar dan vocabulary. So hanya tahu grammar, kita berharap kita sendiri dapat mengembangkan pemahaman bahasa melalui penguasaan kosa kata, vocabulary. Sebab apabila kita mengenal banyak perkataan, maka senang apabila kita membaca artikel kah, rencana kah, apabila kita mencari bahan-bahan, kita senang memahami sebab kita mempunyai bank perkataan yang cukup. So itu hari Rabu 9.15 hingga 10.30 malam, mula pada 8 hari bulan Desember. Kenal pasti kesalahan dari segi struktur, grammar, vocabulary, jalan bahasa setiap hari Isnin pukul
pukul 8 hingga 9.15 menit malam, mula 6 hari bulan Disember. Kenapa sih ayat kaedahnya begini? Saya akan maknai selepas ini. Saya beri ayat atau petikan dan kamu mesti kenal pasti yang mana salah. Kemudian kita bincangkan mengapa salah dan apakah jawaban yang tepat. Begitu, dari sana kamu boleh improve. Kelas pemahaman vokal ini Isnin pukul 8 hingga 9.15 mula. Ini tadi saya sudah sebut 6 hari bulan Disember. Dan pemahaman vocabulary dan grammar 3 dalam 1, 3-in-1. Isnin 9.15 sehingga 10.30 malam, mula pada 6 hari bulan Disember, hari Isnin. Dan public speaking, kelas yang kelima, presentation. Okay, di mana kamu akan mempersembahkan satu topik yang tertentu atau topik yang kamu sendiri pilih. Dan dalam kelas juga kita akan adakan conversation, maksudnya perbualan di antara semua orang. Okay? Dan last kali, bina ayat, struktur ayat dan translation. Translation maksudnya dari bahasa Melayu ke bahasa Inggris. Okay? Jikalau dalam bahasa Melayu saya ingin cakap begini, dalam bahasa Inggris bagaimana pula? Ini kami 9.30 hingga 10.30 mula pada 9 hari bulan Disember. Okay? Dan sebelum saya terlupa, kami juga ada kelas SPM, MUET, IGCSE, yaitu O-Level ataupun IELTS untuk orang yang ingin ke luar negeri, luar negara, Commonwealth untuk melanjutkan pelajaran, untuk berhijrah ataupun untuk memohon permanent residency PR. So, kena menduduki IELTS. Dan kami ada kelas individu, pasangan atau kumpulan. Pasangan artinya adik-beradik, suami istri, ibu dengan anak, atau kawan dengan kawan, begitu pasangan dua orang dalam satu kumpulan. Sila WhatsApp kepada saya 019-7878-299. Okay, WhatsApp kepada saya. Dan kita semua tahu, saya sedang menulis buku ini, sudah habis, sudah siap. Book 2, Dr. Lee's Method English Grammar Level 2 sudah siap. Tinggal checking, foolproof reading, saya mesti cek setiap muka surat. Tinggal itu sahaja. Dan tinggal belakangnya, jawaban ada mungkin separuh lagi belum siap. Itu mungkin beberapa hari dari hari inilah. Dan buku level 2 itu dui bahasa, dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggris, bahagian penerangan dan nota, supaya kamu boleh baca nota-notanya dan lebih senang untuk memahami. Okay? So dalam BM dan BI, dan buku ini level 1. Level 1 ini masih ada stok jikalau kamu berminat. Dan jikalau kamu ingin mempunyai satu set, sebab saya ada 7, ini sirinya 7. So sekarang buku yang kedua kita tunggu diterbitkan. Dan jikalau kamu ingin mempunyai satu koleksi dari buku 1 hingga ke buku 7, maka kamu boleh memesan buku ini daripada saya. Tempalah. Sama juga WhatsApp kepada saya 019-7878-299. Okay? Baiklah, sekarang kita ke panjangkan ayat. Tengok yang pertama. My neighbor's cat caught a mouse. 6 patah perkataan. The mouse ran across the living room. Ini satu cerita lah. Okay, kita tulis ceritanya. Kali pertama, a mouse. Kali kedua, the mouse. A menjadi the. Sewaktu kita sebut sesuatu, untuk kali yang pertama, a atau n. Kali kedua, a atau n ditukar kepada the, sebab binatang yang sama, mouse yang sama. The mouse ran across the living room. 7 patah perkataan. Bagaimana
saya gabung dua ayat menjadi satu. Jadi ayatnya lebih panjang, lebih ada isi. Dalam satu ayat kita boleh tengok ada konten. Jadi saya akan mula dengan my neighbor's hat. Okay, my neighbor's cat caught, menangkap seekor tikus. Waktu saya gabung, saya harus menggunakan kata hubung. Kalau bahasa Melayu senang, yang tikus, yang kucing, yang orang, yang kerusi, yang. Tapi bahasa Inggris dia ada perkataan untuk setiap yang. Untuk orang yang itu kita boleh gunakan who, whom, whose. Untuk benda kita gunakan which, untuk binatang kita gunakan which. Tapi kalau kita gunakan that, THAT, semua boleh gunakan. Alright? Jadi sekarang kita sebut mouse, binatang. So seperti saya kata tadi, binatang kita guna which. So waktu saya menggabungkan dengan perkataan which, maka saya tidak perlu lagi sebut mouse. Jadi mouse saya tak payah sebut sudah. Tak payah sebut. Oke, sudah tidak payah sebut sebab saya sudah gabung. Jadi kita tahu ini belakang ini menceritakan depan ini. Dan kata hubungnya ialah which. Maksudnya yang. Oke, sambung saja. Ran across the living room. So kalau kamu kira ada 12 patah perkataan, so satu ayat konten ataupun isinya begitu banyak. Satu ayat, tak payah dua ayat. So kita panjangkan ayat demi meningkatkan tahap kita. Dan kita memberi lebih banyak informasi melalui satu ayat. Okay? Dan saya ingin berkongsi dengan kamu juga, mengajar juga kamu tentang apostrophe. Okay? So jangan berasa confused. I am confused. No, just starting to feel confused. Why? Why confused? Seperti kita memandu kereta, mengapa kita tidak confused waktu kita memandu kereta? Mengapa kita boleh memandu di jalan raya? Sebab sebelum kita memandu, kita mesti mempelajari undang-undangnya. Di sini kita tak boleh potong kereta. Sampai ke lampu hijau kita baru boleh berjalan. Betul kan? Tempat ini one way, jadi kita tidak boleh masuk. So you see, tidak ada sebab kita berasa I'm confused. Tidak ada, there's no reason to feel confused. English is the same. Tahulah, ketahuilah, ketahuilah undang-undang bahasa Inggris, maka kamu tidak akan berasa confused. Okay? So apostrophe S. Apostrophe. Saya ambil kesempatan untuk mengajar. Sebenarnya tidak berkenaan, tetapi saya bina ayat ini kerana saya ingin mengajar apostrophe. Jadi saya bina ayat ini, my neighbor's cat. So apostrophe, ini sebut fi. Apostrophe maksudnya punya. Kepunyaan. So secara umum biasanya ia digunakan untuk orang dan binatang yang ada nyawa. Kita guna apostrophe S, contohnya seorang
seekor kucing untuk orang dulu, seorang budak lelaki, a boy, punya apostrophe s topi cat. Ini sudah betul. Seorang budak lelaki punya topi. Kalau banyak budak lelaki, a boy menjadi boys. Memang ada s boys. Kemudian kita apostrophe di belakang sahaja untuk bermaksud punya caps. Sebab banyak budak mesti banyak topi. Ini sudah betul. Okay, so don't feel confused, don't worry. It's the law, it's the undang-undang, the peraturan. And then sama juga dengan my neighbor's cat. Neighbor satu, jadi apostrophe S punya. Jiran punya kucing. So contoh saya mau cakap kucing, a cat. Ini saya mau cakap seekor kucing punya ekor, a cat's tail. Banyak kucing, many cats. Jadi many tails. Yang apostrophe itu bermaksud punya. Itu saja. Inilah apostrophe. S atau S. Memang ada S kita punya bubuk apostrophe. Untuk benda kita tidak. Untuk benda contohnya kaki kerusi, the leg of the chair, kita gunakan of the untuk menggantikan apostrophe. So contoh tidak ada tempat juga. So kaki kerusi, the leg of the chair. Kulit buku, the cover of the book. Kita gunakan of the untuk menggantikan apostrophe. Itu sahaja. So secara umum, apostrophe S dan S apostrophe digunakan, atau memang ada S kemudian kita hanya tulis apostrophe untuk secara umum, bukan setiap kali lah. Generally ya, kita gunakan apostrophe S atau apostrophe sahaja untuk binatang dan orang. Okay, untuk binatang dan orang. Dan untuk benda yang tidak ada nyawa. Contohnya jam dinding. Jam dinding kan ada tangan, kita panggil macam jari begitu kan. The hands of the clock. Maksudnya tangan kepunyaan jam dinding, of the. Tadi saya cakap the legs of the chair. Of the. Jadi kaki kepunyaan chair. The legs of the chair. The cover of the book. Kulit kepunyaan buku. Okay, tidak gunakan apostrophe S atau apostrophe tidak. Itu saja. Okay, so sebab saya bina ayat itu kerana hari ini saya ingin mengajar sedikit grammar juga lah tentang penggunaan apostrophe. Okay, so setakat ini sahaja. Sila jangan lupa bahawa saya tidak menjawab soalan lagi di YouTube channel saya. Kalau ada komen, sila beri komen yang positif sahaja. Okay? Dan sila jangan WhatsApp kepada saya untuk bertanya soalan tentang masalah kamu. Mengapa ini grammar tidak faham? Sebab bukan saya tidak mau jawab. Saya ada terlalu banyak sebab kalau kamu tengok YouTube saya, lebih daripada 20,000 subscriber. Jadi ada ramai yang selalu WhatsApp saya, mengapa ini salah, mengapa itu salah. Atau dia ada kerja sekolah, kerja soalan yang dia tidak faham sewaktu bekerja dan dia tanya saya. Saya berasa sangat sengsara sebab saya mesti menjawab setiap orang. Dan kadang-kadang ada beberapa soalan yang sama. Apabila menonton video, dia mendapat ilham, inspirasi, dia mau tanya. Jadi saya terima 2-3 WhatsApp yang bertanya soalan yang sama sebab kebetulan mereka menonton video yang sama. Saya minta maaf kerana saya tidak dapat menjawab satu-satu. Jadi sila jangan WhatsApp saya dan bertanya soalan dan berkenaan dengan kerja kamu, berkenaan dengan kerja rumah anak kamu, dan ambil gambar suruh saya betulkan. Saya dapat WhatsApp begitu juga, di mana kerja rumah anak dia ambil gambar dan
suruh saya betulkan dan terangkan mengapa salah, mengapa cikgu dia, cikgu Nia memberi pangkah. Dia mau saya buat penerangan. Jadi saya pernah berusaha juga untuk menjawab satu-satu sampai pagi 2-3. Pagi pun tidak habis sebab saya mesti mengajar juga. Dan saya memuat naik video, saya mesti menulis buku saya. Jadi saya minta maaf, saya tidak dapat menjawab satu-satu lagi. Dan saya tidak menjawab di YouTube juga. Sebab saya ingat saya tidak pernah menjaga. Sila beri saya like, share, dan komen. Setiap kali saya hanya cakap like, share, dan subscribe. Saya tidak pernah sebut komen. Jadi saya minta maaf lah. Saya tidak menjawab lagi soalan di WhatsApp ataupun di YouTube lagi sebab sehingga saya sakit, sehingga saya I really feel sick, you know. Sebab saya rasa tidak jawab, saya berasa macam serba salah. Kalau mau jawab begitu banyak sekali. Kadang-kadang seorang bertanya 4-5 soalan. Ada juga yang mengambil gambar satu baris sebab dia ingin tahu untuk kerjanya mengapa ini salah, mengapa saya yang ini saya mesti tulis apa begitu. So saya harap kamu semua faham. Saya tidak dapat, saya memang tidak dapat lagi menjawab soalan di YouTube channel ataupun di WhatsApp lah. Jadi sila ampunkan saya. Okay, saya berharap kamu suka akan video saya. Sila beri saya like, share, dan subscribe. Sehingga kita berjumpa di video-video yang akan datang.